yaitu tentang tahdzir minal hasad, tentang peringatan tentang bahaya penyakit hasad. Bahaya penyakit hasad. Hadisnya, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal hasada, hati-hatilah kalian dengan hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, sungguhnya hasad itu akan menghabisi, memakan kebaikan-kebaikan. Amal-amal saleh yang sudah Anda kerjakan akan dihabisi oleh hasad. Kama ta'kulun naru al-hataba, sebagaimana api cepat memakan kayu bakar. Dalam riwayat yang lain, al-usba, sebagaimana api cepat membakar rumput-rumput yang kering, begitu cepat. Hadis ini secara sanad adalah hadis yang dhaif. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, diriwayatkan dari dua sahabat di antaranya Abu Hurairah dan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma. Tetapi hadis ini lemah karena ada perawi-perawi yang bermasalah dalam hadis ini. Akan tetapi para ulama sepakat bahwasanya makna hadis ini maknanya benar. Makna hadis ini adalah maknanya benar. Oleh karenanya dibawakan oleh para ulama dalam buku-buku mereka tentang peringatan terhadap hasad. Kenapa? Karena orang yang hasad biasanya berusaha mendzalimi orang yang dihasati. Biasanya orang yang hasad mendzalimi orang yang dia hasati. Sehingga kita tahu bahwasanya di antara bentuk qisas pada hari kiamat adalah orang yang kita zalimi akan mengambil kebaikan-kebaikan kita. Orang yang kita zalimi akan mengambil kebaikan-kebaikan kita pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat li akhihi, man kanat lahu madlamatun li akhihi, falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an yakuna dinar wala dirham." Barang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madlamatun li akhihi min irdin aw syai." Barang siapa yang mendzalimi saudaranya, baik menjatuhkan harga dirinya atau kezaliman yang lain, hendaknya dia minta dihalalkan hari ini. Qabla an yakuna dinar wala dirham, sebelum datang hari kiamat tidak bermanfaat dinar dan dirham, dan tidak ada dinar dan dirham. In kana lahu amalun saleh, kata Rasulullah sallallahu, seandainya dia punya amal saleh, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, maka amal salehnya akan diambil sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa illam yakun lahu hasanat, kalau dia tidak punya kebaikan, ya, ukhidha min sayyiati sahibihi fahummila alaihi, maka keburukan-keburukan orang yang dia zalimi akan diambil dan dipikulkan kepada dia. Oleh karenanya bentuk qisas pada hari kiamat bagi orang yang kita zalimi adalah kebaikan kita diambil dan dioffer kepada orang yang kita zalimi. Dan perkara yang sangat membuat orang mudah menzalimi orang lain adalah hasad. Wallahu alam bisawab. Al-Hafidz Ibnu Hajar tatkala membawakan permasalahan hasad, ini menunjukkan, dia seakan-akan mengisyaratkan bahwasanya hasad adalah akhlak yang sangat buruk, yang paling utama untuk kita jauhi. Sebagaimana kata para ulama, awwalu dzambin usiyallahu fis sama al-hasad. Dosa yang pertama kali terjadi sehingga Allah dimaksiati di langit adalah karena hasad. Dan dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di bumi juga karena hasad. Di langit karena hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Para ulama berbicara tentang masalah asal muasal iblis. Sebagian jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya iblis dahulunya malaikat. Kemudian dia hasad, kemudian Allah jadikan dia termasuk golongan jin. Sebagian ulama berpendapat tidak, iblis dahulu adalah dari golongan jin, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, kana minal jinni fafasaka an amri rabbih. Dia dari golongan jin namun dia fasik, dia keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama sepakat bahwasanya iblis dahulu memiliki kedudukan yang mulia, sampai-sampai disebutkan dalam jajaran para malaikat. Terlepas apakah dia asalnya jin atau terlepas asalnya dia adalah malaikat, intinya para ulama sepakat bahwasanya iblis dahulu kedudukannya mulia sampai-sampai dalam jajaran malaikat. Makanya Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu ila iblis. Tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Seakan-akan iblis dalam barisan malaikat. Yang disebutkan oleh para ahli tafsir seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya, iblis adalah orang, adalah bukan orang ya. Adalah jin, ya, makhluk yang alim. Dan dia sudah lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam yang roji dia jin, karena malaikat tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar iblis dari golongan apa? Jin.
Dan dia adalah jin yang alim dan dia sudah lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dengan karunia Allah, Allah menciptakan Adam, pendatang baru. Allah ciptakan Adam alaihissalam, nenek moyang kita. Dan Allah ciptakan Adam dengan penuh kemuliaan. Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Allah memberi ilmu kepada Nabi Adam sampai Allah tantang malaikat, sebutkan, malaikat tidak bisa. Adam bisa menjawab, malaikat tidak bisa. Dan di antara bentuk pemuliaan Allah kepada Adam, Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Rupanya iblis hasad sama Adam, ini pendatang baru bikin masalah. Oleh karenanya iblis mengatakan ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam, tidak mau sujud kepada Adam. Inilah sebab dosa yang pertama kali terjadi di langit adalah karena hasad, hasadnya iblis kepada Adam. Tiba-tiba ada orang yang dimuliakan oleh Allah dan iblis tidak mau dikalahkan oleh Adam alaihi salam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya iblis ya ingin menjerumuskan Adam dan anak keturunannya ke dalam neraka jahanam. Dia tidak mau sujud kepada Adam meskipun resikonya adalah dia masuk dalam neraka jahanam. Dia tidak peduli. Saya tidak apa-apa masuk neraka jahanam, yang penting saya tidak mau sujud kepada Adam. Hasad ya. Sebab hasad kalau sudah masuk dalam diri seorang, dia tidak peduli. Saya ketemu dengan seorang berapa tahun lalu, cerita, "Ustaz, saudara saya disantet sama kerabat. Padahal kerabat itu lulusan pondok." Saya tanya, "Itu kerabatmu tahu santet itu sihir?" "Dia tahu, tapi dia karena hasad." Subhanallah. Dia tahu ini sihir, namun karena dia hasad, dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Kenapa? Karena api membara dalam dadanya. Dia tidak peduli. Yang penting dia bisa mencelakakan saudaranya. Padahal itu saudaranya, meskipun yang dia tahu yang dia lakukan adalah sihir, dia tidak peduli. Iblis tahu, kalau dia tidak mau sujud kepada Adam, resikonya neraka jahanam. Dia tidak peduli. Yang penting dia tidak tunduk kepada Adam alaihissalam. Ini dosa yang pertama kali terjadi di langit karena hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Demikian juga dosa yang pertama kali terjadi di bumi adalah karena Qabil membunuh siapa? Habil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak." Ceritakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam. Tatkala mereka diperintahkan, tatkala mereka berdua memberi korban kepada Allah Subhanahu wa taala, fatuqbila min ahadihima, maka diterima korbannya dari salah seorang di antara mereka berdua, walam yutaqabbal min al-akhar, yang satunya tidak diterima korbannya. Yang tidak diterima korbannya hasad. Qala la aqtulannak, saya akan bunuh engkau. Hasad bisa mengantarkan orang untuk bunuh orang lain. Jadi kenapa saya katakan hadis ini meskipun dia dhaif secara sanad, ya. Ada rawi yang majhul, ada rawi yang dipermasalahkan, ya. Dan Imam Al-Bukhari mengatakan hadis ini la yasih, hadis ini tidak sahih, kata Imam Al-Bukhari. Namun saya katakan para ulama sepakat dengan kandungan maknanya. Kandungan maknanya. Para ulama sepakat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatab." Sungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Sebagaimana api yang makan rumputan, begitu mudah terbakar. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang hasad, dia sulit untuk memendamnya. Maka dia pun menzalimi orang yang dia hasad. Dengan berbagai macam bentuk kezaliman. Apakah dengan kezaliman berupa fisik, ataukah dengan minimal perkataan, minimal menjatuhkannya, minimal menggibahnya, atau merendahkannya, menghinanya, dan macam-macamnya. Karenanya, ya, benar sabda Nabi SAW, bahwasanya hasad itu mudah menghancurkan, ya, amalan-amalan kebajikan sebagaimana api mudah membakar kayu bakar. Antum lihat api, kalau kita bakar di rumputan, cepat sekali enggak rumputnya terbakar? Cepat sekali. Ini gambaran tentang hasad. Hasad itu cepat sekali makan kebaikan. Ente mungkin sholat, ente mungkin rajin ibadah, mungkin ente puasa, tapi ente hasad sama orang. Ente tidak kuasa menahan hasad ente. Ente gibah dia, ente rendahkan dia, ente cari-cari kesalahannya. Kalau dia salah, ente gembira. Sudah, ente terjerumus dalam berbagai macam kezaliman. Ibadah ente hancur semua. Hilang. Mudah dibakar oleh hasad sebagaimana api yang mudah membakar rumput yang kering. Maka wajar jika Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tatkala menyebutkan tentang peringatan terhadap akhlak yang buruk, yang pertama kali beliau sebutkan adalah tentang apa? Tentang hasad. Baik para hadirin
yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, apa definisi hasad? Hasad menurut jumhur ulama adalah tamanni zawali ni'mati anil mahsud. Yaitu berangan-angan agar kenikmatan dari yang dia hasati hilang. Dia lihat orang kaya, dia pengin orang itu miskin. Dia lihat orang itu tampan, pinginnya jelek seperti dia. Dia lihat ada orang istrinya cantik, pinginnya istrinya enggak cantik atau biar dicerai. Bagaimana? Dia hasad. Ini orang wajahnya pas-pasan kok istrinya cantik. Hasad dia. Ini disebut dengan hasad. Dia berkeinginan kenikmatan yang ada pada saudaranya hilang. Ini disebut dengan hasad. Apakah impiannya tersebut? Boleh, kalau saya boleh katakan adalah impian ya. Jadi tamani itu umniyah, itu impian. Sampai para ulama menyebutkan, kenapa? Karena hasad itu benar-benar impian. Dia gelisah kalau orang itu masih dalam kondisi baik-baik saja. Seakan-akan dia mengimpikan kebaikan orang tersebut hilang. Dan tetap dikatakan hasad, apakah impiannya terkabul atau tidak? Mau orang itu akhirnya menceraikan istrinya yang cantik tadi, dicerai atau tidak, tetap saja dia dihukumi telah apa? Hasad. Ini pendapat jumhur ulama. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala lebih ketat lagi dalam masalah hasad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu mengatakan, yang dimaksud dengan hasad adalah al-bughdhu wal karaha lima yarahu min husni halil mahsud. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak perlu berangan-angan akan hilangnya kebaikan yang dia hasati. Bahkan benci sudah cukup dikatakan hasad. Tidak suka saja sudah dikatakan hasad menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini lebih bahaya lagi. Lihat orang enggak suka, enggak tahu kenapa. Tidak berpikiran supaya orang itu sakit, tidak berpikiran supaya orang itu miskin misalnya, tidak, tapi dia benci lihat orang ini kaya, benci, enggak suka. Itu sudah dikatakan hasad dan itu yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada, hati-hatilah kalian terhadap hasad. Yang jadi masalah para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, hasad ini sangat mudah menimpa siapa saja. Bahkan kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, "Al-hasadu markuzun fi tiba'il bashar." Kata beliau, hasad itu terpatri, tertanam dalam tabiat manusia. Wa huwa, apa tabiat tersebut? Wa huwa annal insana yakrahu an yafuqahu ahadun min jinsihi fi syai'in minal fadha'il. Yaitu manusia punya memiliki sifat, dia tidak ingin diungguli dalam satu perkara yang sama dari perkara-perkara yang mulia. Ini sifat manusia. Kalau dia pintar, dia tidak ingin ada yang lebih pintar daripada dia. Seperti itu. Kalau dia tampan, dia tidak suka ada yang lebih tampan daripada dia. Kalau dia berdakwah, dia tidak suka ada orang yang berdakwah seperti dia. Kalau dakwah yang dia sampaikan, yang hadir ramai, dia tidak ingin ada orang lain yang ramai seperti dia. Kalau dia memiliki ilmu yang tinggi, dia tidak ingin ada orang yang sama seperti dia, apalagi melampaui. Kalau ada yang sama seperti dia, dia tersakiti. Dan dalam hal banyak, baik dalam dakwah, baik dalam ilmu, ya, baik dalam perkara-perkara dunia. Oleh karenanya, hasad itu, ya, seperti yang dikatakan oleh para ulama, hasad itu pada jenis yang sama. Ya. Tukang beca, hasad sama tukang beca. Padahal depan dia ada dokter yang kaya raya. Dia tidak hasad sama dokter. Karena dia tahu diri. Tapi dia hasad sama tukang beca. Penjual buku hasad sama penjual buku. Sama penjual es krim dia tidak hasad. Kenapa? Berbeda jenisnya. Dokter hasad sama dokter. Bupati hasad sama bupati. Gubernur hasad sama gubernur. Dai hasad sama dai. Istri hasad sama istri. Ya, kalau ente punya istri 2-3 akan hasad di antara mereka. Tapi kalau satu saja enggak ada hasad. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi ini tabiat manusia kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullahu punya perkataan yang indah dalam Majmu' Fatawa, dia mengatakan la yakhlu jasadun min hasad. Tidak ada jasad yang bisa terlepas daripada hasad. Semua ada jasad pasti ada hasad. Walakin al-la'im yubdih wal karim yukhfih. Bedanya orang yang jelek dia akan menampakkannya. Dan bedanya orang yang baik dia akan menyembunyikannya dan dia berusaha lawan.
Dan itu menimpa siapa saja. Saya bilang menimpa siapa saja. Saya sebagai ustaz pun tidak merasa terlepas dari hasad. Saya pun punya hasad. Sebagaimana tadi adalah tabiat manusia. Namun yang harus wajib saya lakukan, saya melawan. Kalau saya hasad sama seorang yang lain, yang mungkin lebih alim dari saya, maka saya berusaha memujinya. Saya berusaha membelanya. Saya berusaha menjaga harga dirinya. Saya berusaha berkunjung ke dia. Saya berusaha telepon dia. Saya berusaha ngobrol supaya hilang apa? Hasad. Kita tidak ingin setan masuk di antara kita. Kemudian memecah belah di antara para da'i. Misalnya saya katakan, saya ustaz pun tidak terlepas dari hasad. Sebagaimana ustaz tidak terlepas dari hasad, demikian juga murid-murid tidak terlepas dari hasad. Bahkan terkadang murid-murid hasad sama temannya yang lain. Kenapa? Orang itu lebih dekat sama ustaz daripada saya. Hasad dia sama. Kenapa? Berlomba-lomba untuk dekat dengan apa? Ustaz. Dan tadi saya katakan, hasad, pintu hasad sangat sangat banyak. Namun kata Syekhul Islam Taimiyah, al-la'im yubdih, orang yang buruk akan menampakkannya, nampak hasad tersebut, aplikasinya dari perkataannya, dari tindakannya. Contohnya, disebutkan tentang kebaikan si fulan, dia jengkel. Dia jengkel. Ini menunjukkan dia hasad. Misalnya ada seorang mengatakan, Masya Allah si fulan, tadi isi pengajian yang hadir ramai. Kemudian dia jatuhkan, dia bilang, ah, itu cuma dia pintar ngomong aja, dalilnya enggak ada. Tapi pintar ngomong itu kan kelebihan, ya atau tidak? Meskipun dalilnya kurang. Harusnya dia, alhamdulillah, begitu, harusnya. Tapi tidak mudah. Tidak mudah orang. Tapi dia harus lawan. Kita tidak mengatakan dia berdosa tatkala ada hasad. Hasad yang menimbulkan dosa adalah yang yastakir fil qalb, yang itu yang dia pelihara hasad tersebut. Tapi kalau dia lawan, dia tidak berdosa. Karena kita katakan tadi, kata Syekhul Islam Taimiyah, la yakhlu jasadun min hasad, tidak ada jasad yang lepas daripada hasad. Maka kalau terlintas hasad pada diri kita, ya wajar. Siapapun bisa kena hasad. Tapi tidak boleh kita ikuti hawa nafsu hasad tersebut. Kita harus lawan. Kita harus lawan. Dan cerita yang paling menyedihkan tentang hal ini, tentang kisah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang ditahdir oleh gurunya gara-gara hasad menurut sebagian ulama. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari hadis sari, dia mengatakan wa hasadahu ba'dul ulama. Al-Imam Al-Bukhari dihasati oleh sebagian ulama, yaitu maksudnya gurunya. Subhanallah, setan masuk di antara keduanya. Tadinya Al-Imam Al-Bukhari waktu mau datang ke kota Naisabur dipuji oleh gurunya, akan datang kepada kalian seorang yang alim. Datanglah ke majelisnya. Maka benar-benar semua orang datang ke majelis orang alim, ke Imam Bukhari, sampai memenuhi masjid, sampai orang di atap-atap. Majelis gurunya sepi waktu itu. Mulailah setan masuk. Mulailah setan masuk. Padahal pertama dia ikhlas, subhanallah. Makanya saya katakan hasad tidak mudah untuk kita lawan, tapi harus kita lawan. Akhirnya ada yang bikin gaduh, menimbulkan pertanyaan tertentu. Ini pekerjaan sebagian murid terkadang ya. Pingin gaduh antara ustaz dengan ustaz. Sebagaimana yang terjadi pada Imam Bukhari. Ditanyalah Imam Bukhari tentang pertanyaan yang memancing. Tentang masalah akidah. Maka Imam Bukhari menjawab, akhirnya disampailah kepada gurunya. Gurunya kemudian mentahdir. Sampai Imam Bukhari ditinggalkan oleh seluruh muridnya. Alhamdulillah para hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seorang berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit hasad. Dan sebagaimana hasad, ada banyak sekali penyakit-penyakit hati yang lain. Dan untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati tersebut perlu perjuangan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal? Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling afdal? Qala, kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Yaitu setiap orang yang hatinya disapu, mahmum artinya disapu. Dan lisannya jujur. Ini adalah manusia terbaik. Maka para sahabat berkata, saduqul lisani na'rifuhu, fama mahmumul qalbi. Ya Rasulullah, lisan yang jujur kami paham maksudnya. Lantas apa yang dimaksud dengan hati yang disapu? Kata Rasulullah SAW, huwa naqiyut taqiyu, la ithma alaihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Dia adalah hati yang bersih, yang bertakwa, tidak ada dosa dalamnya, tidak ada kezaliman,
dan tidak ada dengki dan tidak ada hasad. Namun ibarat Nabi mahmumul qalb, hati yang disapu, ini menunjukkan hati ini perlu dibersihkan. Sebagaimana kita menyapu membersihkan masjid, ada kotoran bersihkan rumah, kita perlu menyapu, maka demikian pula hati ini ada penyakit-penyakit yang harus kita bersihkan, dan itu perlu perjuangan. Dan itu perlu perjuangan. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa hasad ya merupakan perkara yang berbahaya? Karena hasad ya, hal-hal yang menunjukkan hasad tercela. Yang pertama bahwasanya hasad adalah bentuk protes terhadap takdir Allah. Ini yang paling parah di sini. Jadi ada orang diberi kelebihan lebih daripada kita atau menyamai kita, entah dia pintarnya seperti kita atau lebih pintar. Ada orang yang diberi kelebihan harta, ya. Ada orang yang ya dagangannya laris, ya. Ya, ada orang mungkin pendidikannya lebih rendah daripada kita, namun lebih berhasil dagangannya. Kemudian kita protes, kita tidak suka, kita benci, maka seakan-akan kita protes kepada Allah. Ya Allah, dia tidak pantas untuk seperti itu. Kita protes tentang pembagian Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ini hasad perkara yang buruk. Kenapa dia protes kepada pembagian Allah Subhanahu wa taala? Kemudian di antara hal yang menunjukkan buruknya hasad, hasad adalah sifatnya iblis. Dan hasad adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi hasadnya luar biasa. Hasadan min indi anfusihim. Mereka hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu tentang sifat-sifat Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Mereka tahu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka tahu sifat anak-anak mereka. Allah menggambarkan dengan sangat detail. Kata Allah, orang-orang Yahudi tahu tentang sifat Muhammad sebagaimana mereka tahu tentang sifat anak-anak mereka. Antum bayangkan kalau kita punya anak, kita tahu sifat mereka, sifatnya atau tidak? Kita tahu betul. Anak kita ini bagaimana badannya, bagaimana bodinya, senangnya main apa, kalau main di mana, temannya siapa saja. Tahu orang, sebagaimana orang Yahudi tahu tentang Muhammad. Mereka tahu bagaimana Rasulullah SAW lahirnya, kapan kira-kira mereka tahu. Ada ciri kenabian di belakang mereka tahu. Tempat hijrahnya di mana, mereka tahu di Madinah, sehingga mereka berkumpul di kota Madinah, menanti kedatangan Rasul tersebut. Subhanallah, Allah jelaskan semua sifat Muhammad dalam Taurat dan Injil, sifat yang detail. Namun satu yang Allah tidak sebutkan, ternyata Nabi tersebut dari orang Arab. Ini yang bikin mereka jengkel. Mereka kecele kalau kita bahasa apa? Bahasa Indonesia ya. Ternyata Nabi yang mereka sangka dari orang Yahudi, ternyata apa? Dari bangsa Arab. Sehingga mereka tidak beriman. Sampai disebut oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, sebuah riwayat, ada orang Yahudi, dia tahu malah hari ini lahir Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Maka dia pun bertanya-tanya kepada orang Yahudi, apakah ada anak kalian yang lahir pada malam hari ini? Karena dia nunggu, pada hari ini adakah anak dari Yahudi yang lahir? Tidak ada, katanya. Tapi ada orang Quraisy punya anak. Maka disebutkan dia datang menemui Nabi, dia lihat tanda kenabian, maka dia pun pingsan saking hasadnya. Kurang ajar, ternyata ini nabinya. Hasadnya. Tidak terima. Tidak terima. Padahal sebelumnya mereka sesumbar. Wa kanu min qablu yastaftihuna alladziina kafaru. Sebelumnya mereka kalau lagi ada kisruh sama orang-orang Ansar, mereka mengatakan akan diutus seorang nabi dan kami orang-orang Yahudi bersama nabi tersebut akan mengalahkan kalian. Dan ini sering didengar oleh orang-orang Ansar. Selalu mereka sesumbar, kalian akan sekarang kalian bisa mungkin mengalahkan kita. Namun nabi itu sebentar lagi diutus, kalau sudah datang kita akan menghabisi kalian. Karena sering didengarnya oleh kaum Ansar, tatkala datang Nabi Muhammad, mereka berkata, kita beriman dulu sebelum orang Yahudi. Olehnya di antara sebab kenapa kaum Ansar mudah beriman dengan Nabi Muhammad, karena seringnya mereka mendengar sesumbarnya orang-orang apa? Yahudi. Jadi, hasad sifatnya orang-orang Yahudi. Sifatnya iblis, sifatnya orang-orang Yahudi. Kemudian para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang menunjukkan buruknya hasad tadi, hasad mudah menghabisi amalan-amalan soleh yang sudah kita kerjakan. Karena susah, ada orang hasad, dia hanya pendem itu susah. Hampir sulit kita temukan ada orang yang hasad, dan hasad tersebut terpatri dalam benaknya, kemudian dia tidak ungkapkan, tidak susah. Dia pasti ungkapkan dengan lisannya, atau dengan gerakannya, atau dengan tindakannya. Nah, tatkala dia mengungkapkan hasad tersebut, maka dia telah terjerumus dalam kezaliman. Tatkala dia telah terjerumus dalam kezaliman terhadap saudaranya yang dia hasadi, maka kebaikannya akan terkikis dengan cepat oleh hasad tersebut. Ini berbahaya. Kemudian para hadirin dan hadirat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang memudahkan kita untuk melawan hasad dan meninggalkan hasad,
yaitu saya nukilkan perkataan Al-Ghazali rahimahullah, dia berkata, "I'lam anna al-hasada min al-amradil 'azimah lil qulubi." Ketahuilah bahwasanya hasad merupakan penyakit-penyakit yang besar dalam hati. Bukan penyakit kecil. Su'udzon mungkin ringan, lebih ringan daripada apa? Hasad. Tapi hasad termasuk penyakit-penyakit yang besar. Wala tudawa amradul qulubi illa bil ilmi wal 'alam, dan tidak bisa disembuhkan penyakit-penyakit hati ini kecuali dengan ilmu dan amal. Wal ilmu nafi' li maradil hasad, adapun ilmu yang bermanfaat untuk melawan penyakit hasad, an ta'rifa tahqiqan annal hasada dararun 'alaika fid dunya wad din wa annahu la darara fihi 'alal mahsud fid din wa fid dunya wad din bal yantafi'u bihi fihima. Di antara hal yang memudahkan kita untuk melawan hasad, ketahuilah bahwasanya kalau Anda hasad, hasad itu kemudaratannya akan kembali kepada diri Anda, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Dan hasad yang Anda kerjakan tersebut tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada orang yang Anda hasati, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan dia bermanfaat, mendapatkan manfaat dengan hasadnya Anda. Ya, kita hasad sama orang. Emang orang itu terus terjungkil jatuh kemudian mati? Enggak. Dia tetap, kalau Allah berkehendak dia berkembang, berkembang. Kalau Allah berkehendak dia tetap rezekinya lancar, lancar terus meskipun kita hasad. Makanya para ulama mengatakan orang yang hasad, yang pertama kali dia zalimi dirinya sendiri. Kenapa? Dia sakit hati terus. Dia sakit hati. Apalagi orang yang dia pijit tersebut ternyata semakin tersohor, semakin makmur, semakin diberi karunia oleh Allah. Dia semakin sakit hati. Yang pertama dia zalimi dirinya sendiri. Orang yang dihasati tidak kena hasadnya, yang sakit hati dia. Maka rugi kalau ente hasad. Ente hasad, ente hanya menyakiti diri Anda. Anda hanya menyakiti diri Anda tatkala Anda hasad. Sehingga merusak dunia Anda, stres, pusing, dengki, dongkol, dan ini penyakit ya. Penyakit dalam hati, membuat hidup tidak bahagia. Membuat hati ini kering, membuat hati ini tidak bahagia. Kenapa? Galau. Karena orang yang kita benci ternyata terus diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasad. Mau dijatuhkan, mau direndahkan, orang tersebut semakin naik. Jengkel. Sakit hati. Menyiksa diri sendiri. Merusak dunia kita, kehidupan kita tidak tenteram, dan merusak agama kita, amal kita mulai berguguran. Adapun dia tidak jadi masalah. Bahkan dia mendapatkan manfaat karena kezaliman yang kita lakukan menjadikan kebaikan-kebaikan kita ditransfer kepada dia. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan kalau Anda hasad sama seorang, di antara obat yang mujarab, obat yang terbukti, berusaha untuk memuji orang yang Anda hasadi tersebut. Puji dia. Berikan hadiah kepada dia, salami dia. Ya, karena setan ingin mengadu domba di antara kita, maka kita lawan setan tersebut dengan kita berusaha berbuat baik kepada orang yang kita hasad. Adapun Anda berpaling, Anda cuekin, semakin besar api hasad tersebut dalam sekam dada Anda, sehingga Anda semakin menderita. Maka saya katakan tidak ada jalan yang lain selain Anda berdoa kepada Allah dijauhkan dari hasad. Yang kedua, Anda berusaha berbuat baik kepada dia, berbuat baik kepada dia. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala memiliki perkataan yang sangat detail. Dia mengatakan apa? Di antara bentuk hasad, kita hasad sama seorang. Kalau orang itu dijatuhkan kita tidak bela, itu berarti kita hasad. Ada secercah kegembiraan tatkala orang yang kita benci dijatuhkan. Senang kita, tapi kita diam-diam aja. Kalau Anda tidak bela, di antara hak seorang muslim adalah membela harga diri saudaranya. Kalau saudara tersebut kita tahu dia dijatuhkan pada hal yang tidak benar, maka wajib bagi kita bela, bukan kita diam. Ini namanya khuzlan. Khuzlan artinya meninggalkan saudara tatkala saat dia butuhkan. Dia sekarang butuh pembelaan kita, kita tidak bela, kita biarkan. Namanya khuzlan. Tercela. Inilah bentuk daripada aplikasi hasad. Terkadang kita terjerumus dalam hal-hal yang seperti ini.